Oke, assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Kali ini saya akan uji coba isi rapor tanggal 16 Desember. Langsung saja, untuk uji coba kecepatan berapa detik dalam mengisi rapor setiap mata pelajaran. Contoh matematika, bisa Bapak Ibu lihat di sini. Masih kosong semua nilai saya. Ada penilaian harian, PTS dan PAS, keterampilan masih kosong semua. Kita akan coba menu up down nilai pada versi raporku.net. Ya, setelah Bapak Ibu login dengan raporku.net, langsung saja unduh template nilai yang sudah disediakan pada nomor 2 ini. Kemudian setelah Bapak Ibu unduh, nanti akan muncul. Langsung Bapak Ibu buka saja hasil unduhannya tersebut. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini dia hasil unduhan dari template nilai Excel raporku.net. Selanjutnya, langsung kita isikan dari yang kita punya. Ini dia isian rapor matematika yang sudah disiapkan sebelumnya. KI4 langsung dikopikan saja. Copy. Kemudian langsung masukkan ke Excel-nya tadi. KI4 posisikan pada nilai praktek. Langsung dipaste saja di sini. Nah, nanti akan otomatis terpindah. Kemudian kita menuju ke nilai harian NPH di sini. Nah, NPH kita kopikan juga nilai KI3 yang sudah disiapkan sebelumnya di Excel lain, langsung dipastekan saja. Pastikan urutan siswanya juga sudah benar ya Bapak Ibu. Kemudian kita coba ke PTS, ada 2 KD saja di sini, dikopikan sejumlah siswa, kemudian kita langsung pastekan di kolom NPTS sejumlah siswa tersebut. Kemudian yang terakhir, satu lagi ada NPAS, nilai penilaian akhir semester, kita kopikan sejumlah 4 KD yang kita ujikan, langsung saja. Bapak Ibu ke downloadannya tadi langsung dipastekan di sini. Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa save tersebut, kita pilih save as. Kemudian jangan lupa rubah ininya, file bawaan asli formatnya itu web page, kita rubah menjadi Excel 97 2003 workbook. Langsung save saja. Ketika ada continue, pilih continue saja. Setelah itu, kita kembali ke rapor. Nah, kita langsung, Bapak Ibu sudah selesai mengisi nilai Excel-nya, langsung ke nomor 8. Nomor 8 itu, kita masukkan nilai rapor yang sudah kita isikan tadi. Kemudian di open, langsung upload. Nah, nanti akan muncul seperti ini, sukses sejumlah-jumlah siswa kita dan gagal nol. Langsung kita oke saja. Kita lihat matematika apakah sudah masuk. Iya, apa yang terjadi? Oh, ternyata langsung masuk semua dari NPH, NPTS, NPAS, ya sudah terisi semua. Keterampilannya kita cek juga. Oh, ya ternyata sudah terisi semua, Bung. Lanjut, kita langsung hasil akhir saja, setuju dengan nilai. Oke, kita tinggal tunggu hasil akhirnya saja. Bapak Ibu cukup menunggunya dalam beberapa detik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Oke, lanjut lagi.